Maraknya kasus bullying serta kekerasan di lingkungan pendidikan belakangan ini menjadi keprihatinan seluruh kalangan, tak terkecuali dunia pendidikan madrasah. Melihat hal tersebut, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui bidang pendidikan madrasah menghimbau kepada seluruh kepala sekolah Kemendag Kota Kabupaten serta kepala madrasah agar tidak ada kasus kekerasan di lingkungan pendidikan madrasah. Pihaknya pun menegaskan tak segan akan memberikan sanksi jikalau ditemukan adanya kasus bullying atau kekerasan di lingkungan pendidikan madrasah. Ya, kami menghimbau ke Kakamenag, tentunya Kakamenag sesuai dengan stakeholdernya dan sekaligus juga dengan kepala-kepala madrasahnya supaya bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa peserta didik itu tidak ada perbedaan, sama, tidak melihat bahwa itu si kaya si miskin, tidak itu pintar dan bodoh, intinya sama, supaya tidak ada lagi istilahnya bullyingan. Ditambahkannya kasus bullying serta kekerasan di lingkungan pendidikan tak dapat ditolerir karena dapat merusak karakter para pelajar yang menjadi calon penerus bangsa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.